Pembangunan ekonomi Malaysia dijangka meningkat selewat-lewatnya menjelang Jun tahun ini. Menteri Kewangan Lim Guan Eng berkata atas faktor tersebut, unjuran pertumbuhan ekonomi dikekalkan pada 4.8%. Jelasnya kerajaan kekal optimis walaupun ada di kalangan pakar ekonomi dan Bank Dunia menyemak turun unjuran keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia kepada 4.5% berbanding unjuran awal 4.6%. Keyakinan itu berdasarkan harga komoditi yang semakin pulih selain faktor perkembangan pelaburan awam serta prospek penyelesaian perang dagang antara Amerika Syarikat dan China. Bercakap dalam temu bual bersama Bernama, jelasnya ekonomi negara bakal mendapat rangsangan dan manfaat sekiranya rundingan Washington-Beijing berakhir dengan kabar positif. Bagi 2019, katanya KDNK disasar berkembang pada 4.7% sejajar pertumbuhan perdagangan global yang diunjur pada 1.2%. Manakala bagi tahun ini, prospek pertumbuhan perdagangan global dijangka lebih baik dan meningkat kepada 3%.